sekali ya, karena semuanya itu pasti masing-masing orang biasanya berbeda. Jadi kalau teman-teman warga binaan, khususnya yang masih proses peradilan, menghadapi dinamika dalam menjalani pidana. Dan tentunya ini harus dihadapi dengan ketabahan dan juga kesabaran. Nah, mudah-mudahan agar tetap menjaga 5M. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus enggak lagi? Menjaga jarak ke yang menjaga imun daya tahan tubuh, menjaga makanan, istirahat, vitamin, ya. Dan yang harus terus kita usahakan, apapun agama kita, karena percaya kita beli pada Tuhanlah kita memohon dan berdoa agar kita dijauhkan, segera diangkat COVID-19 ini. Dan keluarga kita juga terhindar dan tidak sampai menderita ataupun terkena pandemi COVID-19. Masker, kalau kalian di dalam, saya yakin kalian sudah steril. Tapi kami yang di luar, ini yang rawan. Karena aktivitas kami tidak bisa terkendali kadang. Seperti saya, baru sore tadi saya tiba dari Pekanbaru. Pekanbaru yang dalam beberapa hari yang lalu kita. Makanya bapak-bapak yang ada di luar, dari luar ini ke dalam, selalu menggunakan masker dan tidak dilepas. Itu apa? Untuk melindungi saudara sampai kena COVID-19. Karena ada orang yang tanpa gejala. Ini yang apa sanksinya? Tembak mati, Pak. Tembak mati ya. Yang kasus narkoba jangan terkait narkoba lagi. Yang tidak terkait narkoba ya jangan sampai terbawa. Jadi di sini, kalau jangan ada satupun yang bersinggungan yang berkaitan dengan narkoba, baik selama di dalam maupun di perjalanan dengan luar. Yang kedua, tentunya juga barang-barang yang lain jangan sampai ada di dalam. Kan tahu kan barang apa saja yang tidak diizinkan di dalam? Allah. Karena itu perlu dijaga. Jadi kami malam ini bekerjasama dengan pihak TNI dan juga Polri untuk melihat apakah kalian ini ada nggak penyimpangan yang ada di lapas ini. Dan tentunya harapan kami tidak ada, tapi kita buktikan dengan hasil razia yang dilakukan. Ada nggak kira-kira? Ada. Yakin ini? Yakin. Terima kasih. Dan itu tentunya kita harapkan untuk berkelanjutan sehingga tetap kita jaga lapas bagian ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang aman, dan tentunya tetap kondusif sehingga kita semuanya yang ada di dalam, baik kalian maupun petugas untuk masyarakat sekitar sini sangat mendukung tentang kegiatan yang ada di sini. Karena adanya perubahan yang dulunya cabang hutan menjadi lapas, saya berharap dengan kesadaran dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Nah, ini apapun itu masa lalu, telah keluar dari diri, terbaiki. Wahid Ibu, Kalapas Kelas 2 Bagan Siap Yakin. Pada malam hari ini, Selasa, tanggal 6 April 2021, bersama dengan pihak TNI dan juga Polri, kami melakukan razia di Lapas Kelas 2 Abagan Siapi Api. Bahwa maksud dan tujuan dari melaksanakan razia pada malam ini, tentunya kita melaksanakan perintah dari pimpinan kami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, bahwa untuk pemasyarakatan maju ada tiga hal yang menjadi titik penting. Yang pertama adalah deteksi dini, yang kedua pemberantasan narkoba, dan yang ketiga adalah sinergi. Pada malam hari ini kita melaksanakan sinergi dan juga untuk mengantisipasi adanya narkoba di Lapas Bagan Siapi Api. Oleh karena itu kami tadi melaksanakan apel bersama dan ditindaklanjuti dengan melakukan razia secara bersama-sama. Dan razia kita lakukan secara random, jadi tidak seluruh kamar kita lakukan razia. Tadi dipilih langsung oleh Satop Patnal Pas Lapas Kelas 2 Bagan Siapi Api. Ada tiga kamar yang menjadi fokus dalam razia malam hari ini. Kamar yang pertama adalah kamar wanita yang dihuni 11 orang. Dan kamar yang kedua adalah kamar 6 yang dihuni sebanyak 59 orang. Dan kamar 15 yang dihuni 52 orang. Memang di Lapas Kelas 2 Bagan Siapi Api hari ini seluruh penghuni berjumlah 968 orang, sedangkan kapasitas 98 orang. Kita over kapasitas hampir 900 orang. Namun demikian, kami patut bersyukur atas kerjasama yang dilakukan pada malam hari ini razia, dan alhamdulillah tidak ditemukan alat komunikasi berupa handphone
juga narkoba maupun barang yang sangat dilarang di dalam, yaitu sesajang. Kita menemukan beberapa yang memang tidak dibolehkan, seperti hanya sendok dan juga kaca, ya, cermin, kaca atau cermin. Nah, ini tentunya upaya-upaya yang selama ini kami lakukan, dan malam ini kita melibatkan pihak yang lain, dan tentunya kami tidak akan hanya saat ini saja dalam melakukan kegiatan bersinergi dengan aparat yang lain. Tentunya ini akan menjadi agenda rutin yang akan kita laksanakan ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kegiatan razia pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan razia pada malam hari ini, khususnya TNI dan juga Polri, Dandim, Baga Rohir, dan juga Pak Kapolres Rokan Hilir yang mendukung kegiatan pelaksanaan razia pada malam hari ini.